Halo semuanya, balik lagi dengan aku Renindra di game PKXD ya teman-teman. Jadi hari ini aku bakal menyelesaikan misi jam tangan ini teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini guys, untuk misi jam tangan ini dia sepertinya seminggu sekali ya teman-teman. Di sini waktu misi jam tangan kita berakhir dalam 4 hari 13 jam guys. Jadi aku bakal menyelesaikan semuanya, dan apakah setelah event ini berakhir bakal ada misi jam tangan baru kita belum tahu ya. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan satu misi, aku bisa dapat 4 games guys. Aku bakal menyelesaikan misi cat rambutmu sebanyak 3 kali guys. Jadi aku bakal langsung saja pergi ke kota ya teman-teman. Kita bakal menyelesaikan misinya satu-satu guys. Untuk ubah rambutnya aku bakal ubah karakter dulu guys, atau kita ubah rambut orangnya dulu. Nanti salah rambut teman-teman, karena rambut ini bagus warnanya, warna hijau sudah ya, mirip si PKXD Journey teman-teman. Kalau kita ubah warnanya ke warna yang lain malah jadi aneh dan tidak mirip PKXD Journey guys. Jadi pertama-tama aku bakal mengubah rambutku dulu yang ini. Walaupun warnanya bisa diubah kembali ke seperti semula, tapi jadi ribet ya teman-teman. Jadi kita bakal ubah dulu warnanya menjadi ini guys. Kita beli. Apakah misinya bertambah teman-teman? Kita lihat ya. Cat rambutmu. Tuh, misinya naik ya guys. Jadi 2 kali lagi kita cat rambut, maka misinya akan selesai dan kita bakal dapat games gratis teman-teman. Dan aku bakal cat menjadi warna ini guys. Kita beli, terus kita cat sekali lagi ya menjadi warna hitam guys, supaya balik ke awal guys. Oke, kita sudah selesaikan misinya dan berhasil teman-teman. Kalian lihat di sini kita bisa mendapatkan 4 games lagi ya. Dan selanjutnya kita bakal edit satu foto sebelum mengirimnya ke Uni teman-teman. Jadi di sini lagi rame, kita bakal selfie dulu ya guys. Baru kita cekrek. Cek. Aduh, ada rambut orang guys. Waduh, padahal mau cekrek sudah. Kita maju dulu dikit guys, baru kita selfie. Cekrek. Oke, nggak apa-apa ya fotonya kayak gini ya teman-teman ya, soalnya rame banget guys. Jadi kita bakal coba edit fotonya teman-teman. Kita edit pakai filter atau kita tambahkan stiker aja ya. Lebih bagusnya kita tambahkan stiker aja guys. Di sini kita tambahkan stiker happy teman-teman, supaya yang lain tahu bahwa kita lagi happy guys. Terus kita beli dan kita bagikan di umpan ya teman-teman. Apakah misinya selesai teman-teman? Kita lihat di sini. Wah, misinya selesai ya guys. Kalian bisa lihat di sini misinya naik lagi teman-teman, dan kita bakal menyelesaikan misi selanjutnya, yaitu dapatkan 3 bintang 3 waktu di pencarian pizza delivery guys. Jadi kita bakal main game pizza teman-teman. Mana game pizza? Nah itu guys, kita harus mendapatkan bintang 3 di 3 kali bermain ya teman-teman. Kita ganti dulu kostumnya. Oke, kita sudah kembali seperti awal ya, jadi PKXD Journey guys. Kita bakal bekerja teman-teman untuk menyelesaikan misi ini ya. Kita antar pizzanya guys, let's go. Sorry ya teman-teman yang ada di game ini, aku tidak bisa ke rumah kalian, soalnya aku lagi membuat video untuk menyelesaikan misi dan mendapatkan games gratis di PKXD guys. Terus kita pergi ke bawah sini ya, soalnya misi ini jarang-jarang teman-teman. Jadi daripada mubazir gamesnya, mending kalian selesaikan misinya ya guys. Oke, kita dapat di sini. Tapi kita cuma bintang 1 teman-teman. Oh my god, susah banget guys, harus dapat bintang 3 guys. Kalian lihat itu, dapatkan 3 bintang 3 waktu. Berarti kita harus laju banget teman-teman. Supaya laju kira-kira apakah kita harus menggunakan armor guys? Aku bakal cek dulu di sini ada armor apa. Kita bakal coba pakai armor neon teman-teman ya. Kita save pakaiannya guys di sini. Oke. Kita bakal coba menyelesaikan misinya lagi teman-teman. Supaya kita bisa jualan pizza pakai armor neon, kita harus ganti pakaian gini guys. Terus kita tekan logo pizza ini jualannya sama-sama ya teman-teman ya. Mana nih? Nah, harus sama-sama guys tekannya, harus cepat teman-teman.
tapi tombolnya nggak bisa lagi nih, ya nggak bisa ditekan guys. Kita jualan aja dah pakai apa adanya guys. Susah banget cobain bak yang dulu teman-teman. Kalau bak yang dulu kan masih bisa ya. Sekarang susah banget guys, soalnya jual pizzanya jauh-jauh tuh. Tuh di sini tempatnya tersembunyi semua teman-teman. Jadi kita harus cari sedikit demi sedikit ya. Oke di sini ada orang, kita cari lagi di sana guys. Kita lihat orangnya mana ya. Apakah kita bisa mendapatkan bintang 3? Nah nih. Kita lihat. Oke guys, akhirnya kita dapatkan bintang 3 tanpa armor ya teman-teman, lumayan. Terus apakah misinya bertambah teman-teman? Bertambah guys. Jadi kita harus main 2 kali lagi jualan pizza guys. Oke, kita jualan lagi ya. Nah, kita coba lagi guys. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dia nggak bisa cobain baknya, padahal tadi kita sudah gesit banget teman-teman. Kita jualan aja lagi. Oke, mana orangnya itu di sana dia guys, yang berdiri. Sepertinya yang dadah-dadah ini ya. Wah, bener banget teman-teman. Dan sisa satu orang lagi. Apakah orangnya yang ini teman-teman? Wah iya, dia tidak dadah-dadah guys, yang ini. Oke, bintang 3 lagi guys. Wah, ternyata supaya cepat kita harus laju-laju ya teman-teman ya. Kita bisa juga dapatkan hadiah game selain dari tambahan secret box guys. Aku bakal coba main satu kali lagi guys, supaya misi pekanan kita selesai ya, dan kita dapatkan games gratis. Oke, kita langsung jualan aja. Semoga ini bisa bintang 3 teman-teman. Kita cari dulu orangnya, ada di bawah sini, dekat banget. Oke, kita ke sana lagi guys. Nah, itu dia yang sepertinya dekat pohon ini ya. Bener banget teman-teman. Ya, kita terjeda di situ guys gara-gara tertekan pohon. Tapi nggak apa-apa, bintang 3. Oke, bintang 3 juga teman-teman. Jadi misinya bertambah guys. Kalian bisa lihat di sini. Salah ini yang pekanan. Nah, gamesnya naik ya teman-teman ya. Lumayan 12 games sudah guys. Selanjutnya kita main Crazy Run tanpa jatuh di air, main pembalap turbo 6 waktu. Kita bakal coba yang pembalap turbo 6 waktu dulu ya teman-teman ya. Soalnya itu langsung main aja guys, tanpa nunggu waktu orang bermain teman-teman. Oke, kita sudah berada di dalam Crazy Run Arcade guys. Nah ini dia game Turbo Race teman-teman, kita disuruh main sebanyak 6 kali ya. Jadi cara cepat mainnya itu kalian tinggal tabrakan mobil kalian aja guys. Intinya kita main di game ini sebanyak 6 kali teman-teman. Terus kita main lagi ya, itu yang pertama guys. Kita lanjut yang kedua guys. Mana dia? Nah itu ada lagi mobilnya teman-teman. Kita tabrakan aja lagi. Oke, kita karena di sini kita tidak mengejar skor tertinggi ya teman-teman. Jadi cara menyelesaikan supaya cepat kayak gini aja guys. Nah itu mobilnya belok-belok nih. Wow, susah banget teman-teman. Yeay. Kita lanjut lagi ya. Ini yang keempat teman-teman, berarti habis ini 2 kali lagi guys. Mana nih? Nah itu mobilnya. Mobilnya kok warna ini mulu ya, padahal baru main. Biasanya warna yang biru gitu guys, yang bisa nabrak langsung. Karena kita ada XD Plus, kalau kalian mau nonton iklan bisa langsung nonton iklan ya teman-teman. Karena aku sudah punya XD Plus, jadi aku langsung tekan ini aja guys. Dan bisa main lagi tanpa menonton iklan guys. Jadi itu ya manfaatnya XD Plus ya, untuk menghilangkan yang iklan-iklan gitu teman-teman. Oke, kita dapat lagi. Kita coba main lagi satu kali guys, yang terakhir. Kita lihat ada di mana. Nah ini mobilnya kalau kayak gini enak aja, cukup diam teman-teman. Oke, kita sudah main sebanyak 6 kali ya guys, dan kita lihat apakah misinya selesai. Kita lihat di sini teman-teman, misi pekanan selesai ya guys, main pembalap turbo 6 waktu teman-teman. Sekarang tinggal akhiri pencarian pizza delivery atau pencarian buah 8 waktu. Oh, ini kita harus main yang game itu sebanyak 8 kali guys. Terus lengkapi 3 crazy run tanpa jatuh di air, skor 3500 poin di mini game Raising Fun. Wah, misinya masih banyak banget teman-teman karena waktunya tidak cukup. Jadi kita sudah sampai di sini aja ya teman-teman. Gimana menurut kalian untuk misi kalian kali ini guys? Kalian sangat suka yang mana teman-teman? Karena hadiahnya games ya, jadi kita bakal redeem tuh lumayan guys, 84 game setiap misi yang kita selesaikan ya di misi pekanan kali ini teman-teman.
Kalau tidak salah resetnya setiap hari Jumat guys, atau tidak tahu takutnya salah ya teman-teman. Mungkin next kita bisa buat konten apa lagi, kalian komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah, semoga kalian suka ya.